Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah. Mafia Arab ketar-ketir, syarat tak masuk akal Ronaldo jika ingin bertahan di Arab Saudi. Menghalalkan segera cara mungkin itulah yang akan dilakukan oleh Arab Saudi untuk mencoba mempertahankan kinerja Cristiano Ronaldo yang memang saat ini terancam akan cabut dari Arab Saudi. Apalagi setelah fans Portugal memberikan sambutan terbuka lewat banner mereka ketika Cristiano Ronaldo mengalami masalah. Memang untuk saat ini Ronaldo belum menentukan secara pasti, namun tampaknya jika Cristiano Ronaldo ingin memperpanjang kontraknya tersebut, pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Arab Saudi. Sebagai contoh, sebelumnya kepindahan Ronaldo ke Arab sempat menjadi tanda tanya yang besar. Kenapa Ronaldo memilih ke Arab? Ada apa di Arab yang membuat semua orang terheran-heran dengan keputusan yang dianggap aneh tersebut? Akan tetapi, tampaknya Ronaldo akan mengajukan beberapa syarat yang mungkin bisa menghancurkan Al-Hilal musim depan. Sedikit informasi saja, Al-Hilal memang memiliki komposisi yang bagus dan mereka memiliki permainan yang apik. Akan tetapi, seapik-apiknya tim bermain, pasti ada kesalahannya. Dan uniknya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Al-Hilal selama pertandingan berlangsung itu justru sering dilindungi oleh wasit. Nah, bukan rahasia umum, dalam kontrak barunya mungkin Cristiano Ronaldo akan menekan Arab Saudi untuk merubah kapasitas wasit yang selalu menguntungkan Al-Hilal sejak musim 2024-2025. Selain itu, Ronaldo juga akan menuntut keadilan, di mana hampir di setiap pertandingan Al-Nassr selalu dirugikan wasit. Jika memang benar syarat Ronaldo itu terjadi, maka bisa dipastikan Al-Hilal akan ompong karena mereka tidak dibantu oleh wasit lagi. Klausul ini memang pernah diminta oleh Ronaldo sebagai sarana syarat dirinya datang. Dari mulai fasilitas olahraga seperti rumput stadium, kemudian keuangannya, semuanya dituruti oleh Arab. Bukan rahasia umum dan sudah bisa ditebak oleh semua orang bahwa sang mega bintang pastinya akan meminta Saudi untuk membuat Al-Nassr mendapatkan dana yang segar, sekaligus perubahan kualitas wasit yang akhir-akhir ini sangat meresahkan sekali. Terungkap, alasan Al-Bulaihi selalu kasar sama Ronaldo ternyata cuman hanya ingin tenar saja. Masih berbicara di antara ruang lingkup pertandingan antara Al-Nassr menghadapi Al-Hilal. Memang, yang menjadi tajuk topik utama perbincangan khas di seluruh dunia adalah pertengkaran antara sang mega bintang dengan Al-Bulaihi yang saat itu tampak cukup memancing emosi. Sesosok Cristiano Ronaldo sama sekali tidak mendapatkan tempat yang khusus, di mana apa yang dilakukan oleh Al-Bulaihi ini bisa dikatakan kategori yang sangat memalukan sekali. Dirinya berpesta pora setelah membuat aset berharga dari Arab Saudi dikeluarkan secara tidak hormat. Kendati demikian, berbicara mengenai kondisi tersebut, tampaknya hal yang paling menjengkelkan dilakukan oleh para pemain seperti Lewandowski ataupun pemain yang lain. Memang niat Al-Bulaihi baik dan dirinya sempat curhat dalam sebuah pengakuannya ketika interview di Arab Saudi bahwa sebenarnya ia sangat respek sekali kepada Cristiano Ronaldo. Di mana dirinya berujar bahwa Ronaldo adalah pemain terbaik yang pernah dihadapinya.
Dalam curhatan Al-Bulaihi itu, terlihat sang bintang beberapa kali mengakui bahwa apa yang dilakukannya memang salah total. Dan dirinya mengakui bahwa seharusnya tidak melakukan itu semua. Akan tetapi, seperti mencirikan bahwa dirinya itu adalah pemain biasa saja dan tidak memiliki modal kemampuan yang lebih baik, pada akhirnya Al-Bulaihi mengakui bahwa apa yang dilakukannya tersebut tak pantas dan dirinya malah menghormati balik Cristiano Ronaldo secara umum. Pada jamuannya tersebut, Al-Bulaihi berbicara secara logis dan cukup instan, di mana dalam perkataannya tersimpan makna sebuah pengakuan bagi Cristiano Ronaldo walaupun beberapa tindakannya sangat buruk sekali. Cristiano Ronaldo ingin mengamankan piala di musim kedua dengan Al Nassr. Cristiano Ronaldo telah menjalani musim 2023-2024-nya di Arab Saudi bersama Al Nassr. Dia bermain dengan tekad setelah tidak memenangkan trofi dalam 5 bulan pertamanya di klub tersebut. Ronaldo bergabung dengan Al Nassr dengan kontrak terkaya dalam sejarah sepak bola pada Januari 2023. Meskipun mencetak 14 gol dalam 19 pertandingan di semua kompetisi, dia tidak bisa mengangkat trofi apapun pada saat musim berakhir pada bulan Mei. Al Nassr menempati posisi kedua di Liga Pro Saudi, juga kalah di babak semifinal Piala Super Saudi, serta di babak empat besar Piala Raja. Secara individu, Ronaldo berhasil finish di tempat kelima dalam perlombaan sepatu emas Liga Pro Saudi, meskipun harus menghadapi tantangan besar setelah bergabung di pertengahan musim. Ronaldo bertekad untuk mengubah hal itu dalam beberapa bulan ke depan, dengan Al Nassr berjuang di beberapa front untuk meraih trofi pada tahun 2024. CR7 memulai musim dengan kuat dengan mencetak hat-trick dalam laga Liga Pro Saudi keduanya pada musim 2023-2024. The Sporting News melacak gol dan statistiknya dalam kampanye keduanya. Secara keseluruhan, Ronaldo telah mencetak 36 gol dalam 35 penampilan untuk Al Nassr pada musim 2023-2024. Di Liga, dia telah mencetak 29 gol dalam 25 pertandingan saat dia berusaha mendorong Al Nassr menuju perebutan gelar. Dia memiliki 6 gol dalam 8 penampilan di Liga Champions AFC dan 1 gol tambahan di Piala Raja. Piala Super Saudi dimulai pada Senin 8 April dengan Al Nassr menghadapi rival mereka dan pemimpin klasemen Liga, Al Hilal.